Halo Sobat Museum, kali ini aku udah ada di kawasan Universitas Gajah Mada nih. Siapa sih nggak kenal UGM? Ya, UGM ini merupakan salah satu kampus di Yogyakarta yang mempunyai sejarah yang sangat historis. Dan UGM ini didirikan pada tahun 1949. Ya Sobat Museum, for your information nih, UGM ini dijuluki sebagai universitas tertua di Indonesia. Sobat Museum, atas sejarah berdirinya UGM panjang, akhirnya UGM ini mendirikan yang namanya museum. Dan museum ini dikenal dengan nama Museum UGM. Dan museum ini terletak di kawasan Universitas Gajah Mada, Blok D6 dan D7. Nah, Sobat Museum, didirikannya museum ini sebagai bentuk penghormatan dan sejarah kisah berdirinya UGM. Mengaksikan jadi UGM sebagai universitas perjuangan dan berdasarkan Pancasila. Jadi, buat sobat museum yang ingin belajar tentang nilai-nilai karakter bangsa, Museum UGM lah tempatnya. Ayo ke Museum UGM, salam sahabat museum, museum di hati.